Alun-alun Ciledug menjadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Kecamatan Ciledug dan sekitarnya untuk mencari menu berbuka puasa. Di tempat ini, selain minuman, juga tersedia berbagai jenis makanan maupun takjil untuk berbuka puasa. Suasana alun-alun Ciledug sudah mulai terlihat ramai sejak pukul 4 sore. Banyak warga datang untuk mencari menu berbuka puasa, baik yang dimakan di tempat maupun untuk dibawa pulang. Menurut salah satu pedagang, AA, dirinya membuka warung dagangan mulai asar dan tutup pada jam 12 malam selama Ramadan dan tutup 10 malam pada hari biasa. Hal ini dikarenakan pada saat Ramadan, jumlah pengunjung yang datang meningkat pada sore dan malam hari. Ia mengaku selama bulan Ramadan, pendapatannya mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Belum, kalau awal-awal. Tapi kemungkinan naik ya. Naik. Biasanya itu ramai itu jam berapa Pak di sini? Setelah tarawih. Setelah tarawih. Oh, bukan yang sekarangnya. Bukan. Tapi biasanya sini banyak yang nyari takjil gitu ya. Banyak. Takjil. Apa perbandingan Pak kalau Ramadan sama yang biasa hari biasa? Kalau Ramadan waktunya lebih panjang malamnya. Oh, lebih panjang. Berarti tutup jam berapa biasanya, Bapak? Tutup biasa normal jam 10. Normal jam 10. Kalau Ramadan bisa jadi jam 12. Fahri Prayoga, RCTV, Cirebon.